Setelah permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diregister, tahap berikutnya adalah musyawarah. Terdapat 6 tahap musyawarah, yaitu pertama, penyampaian materi permohonan, kedua, penyampaian keterangan dan atau tanggapan termohon dan atau pihak terkait, ketiga, pemeriksaan bukti, keempat, penyampaian kesimpulan pihak pemohon dan termohon, kelima, pembuatan kesepakatan, dan keenam, penetapan putusan penyelesaian sengketa. Jika dalam musyawarah, baik pemohon, termohon, dan atau pihak terkait didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum, wajib menyerahkan surat kuasa khusus dan memiliki izin beracara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat. Saat memulai musyawarah, pemohon wajib memperhatikan 3 hal penting, yakni 1. Menyampaikan materi permohonan sengketa saat musyawarah pertama. 2. Jika materi permohonan tidak lengkap, pemohon diminta memperbaiki materi permohonan dan diserahkan pada musyawarah selanjutnya. 3. Jika pemohon tidak menyampaikan perbaikan, musyawarah dilakukan berdasarkan materi permohonan awal. Dan untuk termohon, hal-hal yang harus diperhatikan saat memulai musyawarah antara lain, pertama, jawaban termohon diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten atau Kota harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, diserahkan sebanyak 4 rangkap yang terdiri atas 1 rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 rangkap salinan yang ditandatangani oleh termohon atau kuasa hukumnya. Diserahkan juga dalam bentuk soft copy dengan format Word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. Jawaban termohon harus dilengkapi bukti berupa surat atau tulisan yang diserahkan dalam 4 rangkap yang terdiri atas 1 rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 rangkap salinan. Kedua, jawaban termohon memuat 5 hal. Identitas lengkap termohon yaitu nama, alamat termohon dan atau kuasa hukumnya, nomor telepon kantor atau handphone, nomor faksimil dan atau alamat email, tenggang waktu mengajukan jawaban termohon, kedudukan pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan, jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon, dan hal yang diminta untuk diputuskan. Ketiga, jika terdapat perbedaan antara jawaban termohon dan salinan dalam bentuk soft copy, pimpinan musyawarah menggunakan jawaban termohon secara tertulis atau hard copy. Jika pasangan calon kepala daerah, bakal calon kepala daerah, dan partai politik atau gabungan partai politik mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan, bisa mengajukan permohonan dengan memuat, pertama, identitas pihak terkait yang terdiri atas nama pihak terkait, alamat pihak terkait, dan nomor telepon atau faksimil dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor. Kedua, uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa. Ketiga, kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan. Keempat, uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Dan kelima, uraian alasan sebagai pihak terkait berupa fakta yang disengketakan. Semua permohonan ini ditandatangani pihak terkait atau kuasanya, disertai alat bukti yang dibubuhi materai. Tahap selanjutnya, pihak terkait menyampaikan jawaban kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota yang memuat. Pertama, identitas pihak terkait meliputi nama, alamat, nomor telepon atau handphone, alamat surat elektronik dan atau faksimil. Kedua, identitas kuasa hukum jika didampingi kuasa hukum dengan melampirkan surat kuasa khusus. Ketiga, uraian yang jelas mengenai kedudukan hukum pihak, tenggang waktu mengajukan jawaban pihak terkait, uraian jawaban atas pokok permohonan pemohon, dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keempat, potensi kerugian langsung atas objek yang disengketakan, dan kelima, dokumen pendukung. Semua dokumen jawaban ini ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasanya, disertai alat bukti dibuat dalam 4 rangkap, yang terdiri atas 1 rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 rangkap salinan, juga diserahkan dalam bentuk soft copy dengan format Word dan disampaikan dalam unit penyimpanan data.